Luar biasa, Allahu Akbar. Lagi dari situ tadi. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Ya. Pak, sebelum kita baca stopa, kita baca bersama-sama doa pembuka pelajaran stopa. Polis belum hafal kan? Kan baru hafal. Ayat. Inna ayat wa hadid. أعوذ بالله من الشيطان قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى ada yang tahu enggak Coba coba lihat ke atas ada apa di atas antum lihat lampu ya pasti bukan tembok bukan cicak tapi lampu ya. Antum lihat lampu di atas lampu di atas itu terangkan ya siapa gelap kalau dimatikan coba menurut antum lampu itu ada dengan sendirinya atau diciptakan? Dibuat Ustaz. Ada yang nempel Ustaz, ada yang gitu-gituin. Ada yang masak, ada yang masak. Lampu itu ada dengan sendirinya di situ atau dibuat dan dipasang di situ? Dibuat dan dipasang satu kan. Oh iya. Oleh pabrik kalau lampu. Ya, intinya ada yang masangin. Kemudian yang masak itu beli di mana kira-kira? Di toko kan ya? Di toko pasti ada yang buat kan? Pabrik, tokonya. Kasih. Mungkin kan lampu itu keluar dari perut ayam atau kambing dan sebagainya kan ya? Artinya ada yang menciptakan. Ada yang membuat. Ada yang membuat kan ya? Supaya saya lihat. Gak boleh ngapa ya? Yang terang luar, lampu.
ayam begitu terang. Kira-kira manusia bisa nggak bikin penerang begitu yang lebih yang sangat terang seperti matahari? Bisa nggak? Jadi kurang terang. Api unggun kalau apinya habis pak? Kalau matahari juga malam nggak ada Ustaz. Iya. Kalau masalah itu nanti tanya berulang saja. Intinya yang Ustaz mau tanya, tadi matahari itu diciptakan atau ada dengan sendirinya? Kalau dari bawah ada yang membuat matahari ada diciptakan atau ada dengan sendirinya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Intinya semua yang ada di dunia ini ada yang menciptakan, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ya, siapa yang menciptakan? Allah. Ya, yang menciptakan adalah Allah. Nah, ketika Allah menciptakan matahari dan semuanya, semuanya itu apa? Ustaz ketawa, ada yang menciptakan enggak Ustaz? Matahari itu tadi menerangkan ya, menerangi, memberikan panas, menerangi dunia dan sebagainya. Nah, pun Allah menciptakan banyak hal, diantaranya api. Ada yang tahu api? Tahu. Yang ada di kompor itu kan, Ustaz. Iya. Api itu panas atau dingin? Panas. Berapa dingin juga? Kamu tahu? Kemudian antum pernah lihat batu? Batu? Batu itu keras atau lunak? Keras. Antum pernah lihat air? Pernah. Ada yang lunak besar batunya? Ada. Batu lunaknya? Air itu ya pasti bentuknya akan mengikuti wadahnya kan? Nggak ngerti. Iya. Apa dengan matahari? Semuanya ada fungsinya masing-masing. Allah ciptakan matahari untuk menerangi alam semesta. Allah ciptakan api untuk pengantar. Allah ciptakan api yang sifatnya panas untuk memasak, membakar sate. Ya tadi demo membakar sampah, membakar ban. Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan hewan kambing untuk apa? Dimakan. Nah, Allah ciptakan kita manusia. Kita diciptakan atau ada dengan sendirinya? Dilahirkan. Coba. Kita diciptakan atau ada dengan sendirinya? Aku dilahirin. Dilahirkan. Kemudian hati, kemudian tangan, kaki itu tidak untuk melakukan yang buruk atau yang tidak asan. Ya.
apakah harus kita kaki kemudian untuk jalan ke tempat yang tidak baik, misalkan untuk menendang atau untuk sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi qaddara fahada. Artinya sabbih isma rabbikal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Maksud ya Allah, jadinya maha tinggi. Iya. Yang tinggal di atas, yang memperhatikan kita semua. Iya. Hah? Sabih, sucikanlah Allah. Sabih bertanah sembilan. Emang contekannya apa? Aku dikasihkan kepada Allah. Manusialah kita manusia yang Allah ciptakan paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Yang tadi Allah tubuh ilahi. Ya, kami yang paling rapi ya. Sampai pesan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi yang